Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Alvin Aldi Variasi. Kali ini kita akan membuat video atau tutorial cara pemasangan kaca film di mobil Toyota Innova. Sebelum kita mulai tutorialnya, teman-teman jangan lupa subscribe, like dan komen, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video baru selanjutnya. Oke, kita mulai cara pemasangannya. Langkah pertama, teman-teman harus membentuk atau mengemal kaca film samping sebelah kanan, boleh kiri, boleh. Jangan lupa disemprot dulu kaca dari luarnya untuk pengemalan, dan dipastikan plastiknya ada di luar untuk kaca sebelah kanan. Sudah selesai teman-teman pengepasan kaca filmnya, teman-teman potong, jangan kurang, lebihin saja. Oke, di sini kita potong dulu sebelah kiri sejajar atau setara dengan lipat sampingnya. Teman-teman potong, teman-teman geser. Teman-teman potong juga bagian bawahnya biar rapi atau rata. Oke, kita geser dulu 1 cm. Sudah 1 cm, teman-teman geser. Teman-teman potong juga sebelah sudut atau kanan sudut sejajar sama. Selanjutnya teman-teman harus menurunkan kaca filmnya 1 cm. Ini diturunkan 1 cm bagian bawah. Terus kita turuni kacanya. Oke, kaca sudah keluar dari rel kacanya. Kita rapikan atau kita potong setara atau sejajar bagian atasnya. Oke, kita rapikan dulu. Selanjutnya kita membentuk atau kita mal bagian tengah belakang. Kita pasin dulu kacanya, dilebihin sama caranya. Oke, kalau sudah pas, teman potong sebelah kiri atau sudut kiri sejajar dengan kacanya atau pelipir kacanya. Sudah rapi, teman-teman geser 1 cm. Terus kita potong lagi sejajar dengan sudut pelipirnya, dan jangan lupa dituruni kacanya 1 cm. Oke, teman-teman sudah turun 1 cm, langsung saja teman-teman merapikan atasnya atau potong sejajar dengan kacanya. Turunin dulu kacanya.
Oke. Di sini tinggal kita merapikan lagi yang belum dipotong atau dirapikan. Nah, teman-teman rapikan bisa pakai mistar atau dari sudut kacanya gampang itu. Oke, sudah selesai untuk kaca tengahnya. Maaf teman, agak lebih nggak enak badan, agak di suaranya kurang jelas. Di sini kita selanjutnya kita mang bagian belakang. Di sini kita caranya atau pemotongannya teman-teman harus di luar dari garis hitamnya ya, jangan bagian dalam. Oke, sudah selesai untuk pengemalan kaca belakang. Kita lanjut pemanasan bagian depan. Pemanasan teman-teman harus menggunakan head dryer. Ini kita panasi bagian depan karena kacanya melengkung. Santai saja, pelan-pelan, jangan buru-buru. Untuk kaca film ini harus sekali pasang teman-teman, tidak bisa dua kali pasang. Karena kalau dua kali pasang itu berarti teman-teman gagal untuk cara pemasangan kaca filmnya. Jadi pelan-pelan saja, jangan buru-buru, santai-santai. Oke, sebelahnya kita panasi juga biar cara pemasangan atau pemasangan lebih mudah atau gampang. Oke teman-teman, di sini sudah selesai untuk pemasangan atau pemanasan kaca film depannya. Tinggal teman-teman potong bagian luar garis hitamnya. Oke teman-teman, di sini sudah kita potong bagian luarnya untuk pemasangan.
teman-teman, di sini sudah kita potong dan kita lipat lagi untuk pemasangan dari dalam. Kita lanjut lagi ke belakang untuk pengamalan atau pemasangan bagian belakang. Teman-teman juga harus menggunakan head dryer untuk memanasinya, karena kaca belakang ini melengkung juga teman-teman, jadi teman-teman harus panas juga, jadi pas pemasangan lebih enak dan lebih rapi, jadi harus dipanasi. Oke, sudah selesai teman-teman. Tinggal kita potong. Dipastikan sebelum pemasangan teman-teman harus membersihkan dulu kacanya biar pemasangnya lebih sempurna atau lebih maksimal. Oke, untuk pengamalan kaca sebelah kiri sama cara pasangnya dengan kita jelaskan tadi sebelah kanan. Jadi kita langsung pemasangan. Di sini untuk pemasangan teman-teman jangan lupa untuk membersihkan kaca-kacanya. Bisa pakai cutter atau obat jamur, terserah. Dipastikan harus bersih dan nggak ada pasir. Karena takutnya nanti kalau teman-teman belum bersih atau belum teman-teman bersihkan, takutnya kaca filmnya bergelembung atau sobek. Jadi santai-santai bersihkan serapi mungkin atau semaksimal mungkin. Ini kita mulai pemasangan. Oke, untuk pemasangan teman-teman harus menempelkan bagian bawah dulu, jangan langsung tempel semua. Kita masukin dulu ke dalam kacanya atau di bawah kacanya, kita masukin. Kalau sudah masuk, tinggal teman-teman dipasin saja kaca filmnya. Kita cek kiri kanan. Sudah masuk semua. Kalau sudah masuk semua, teman-teman tinggal ngepasin. Langsung teman-teman scrub pakai scrub karet. Oke.
Untuk bagian depan sudah selesai teman-teman. Alhamdulillah ini bagus sudah. Tinggal kita bagian tengah belakang. Sama cara pemasangan harus dibersihkan dulu serapi mungkin atau sebersih mungkin. Oke, kita tempel. Caranya sama, kita masukin bagian bawah dulu. Jangan ditempel semua kaca filmnya. Kita turuni. Kita cek kiri kanan. Kalau teman-teman sudah cek sudah bagus, sudah rapi, kiri kanan sudah masuk. Langsung boleh di scrub karet untuk menghilangkan air sabunnya. Teman-teman, ini sudah hampir selesai untuk pemasangan tengah kaca tengahnya. Ini untuk bagian belakang kita pasang juga. Metodenya sama, dibersihkan dulu kacanya. Kita semprot dulu untuk membuang airnya atau air sabunnya. Saya kira sudah cukup untuk pembahasan pemasangan dan proses pengemalan teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kami. Tunggu kami di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman. Salam hangat dari kami Alvin Aldi Variasi. Sampai jumpa lagi.